Ya, bahaya vaping itu yang akan menjadi topik lanstok pada hari ini. Dan pemirsa sudah bersama kami ini di studio narasumber Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Divisi Paru Kerja dan Lingkungan Departemen Pulmonologi FKUI. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan vaping ini, kita saksikan dulu paket berikut. Hingga kini, penggunaan rokok elektrik masih menjadi pro dan kontra di kalangan para pakar dan peneliti. Penelitian menunjukkan 60% orang yang ingin berhenti merokok diprediksi akan melancarkan upaya jika mereka beralih menggunakan rokok elektrik. Namun, penelitian lain menunjukkan rokok elektrik tidak mampu menolong perokok untuk mengatasi kecanduan merokok jika penelitian dilakukan terhadap kelompok perokok secara umum. Anda harus tetap hati-hati dengan rokok elektrik karena status keamanannya terutama untuk jangka panjang masih belum diketahui. World Health Organization atau WHO telah menganjurkan produsen rokok elektrik untuk tidak mengklaim produknya sebagai alat bantu berhenti merokok sampai ada bukti ilmiah kuat yang mendukung hal itu. Menurut WHO, uap rokok elektrik mengandung zat kimia berbahaya, mengandung nikotin cair, dan bahan pelarut propilen glikol, dieterglikol serta gliserin. Jika semua bahan itu dipanaskan, akan menghasilkan senyawa nitrosamine. Senyawa itu dapat menyebabkan kanker. Beberapa penelitian menemukan bahwa rokok elektrik dapat memicu inflamasi dalam tubuh, infeksi paru-paru, dan meningkatkan risiko asma, stroke, serta penyakit jantung. Maka, benarkah rokok elektrik aman bagi kesehatan dan mampu mengatasi kecanduan rokok tembakau? Tim liputan berita satu. Oke, tadi bahaya vaping biasanya orang perokok aktif hmm. mau berhenti ngerokok ya, belajar belajar itu, vaping gitu vaping. ya karena sudah ada rokok elektrik sekarang ternyata itu juga berbahaya dan itu yang akan kita bahas ya kita bahas bersama dokter Agus Dwi Susanto terima kasih dok sudah hadir di Lansok terkait dengan pembahasan kita ini dok ya. bahaya vaping hmm. memang berbahaya sama dengan rokok uh, yang tembakau biasa, ya dok Uh, kalau kita bicara vaping itu kan uh, nama lainnya rokok elektrik ya, yang, yeah, yeah. yang dulu terkenal seperti itu. Dan WHO ini mengatakan bahwa rokok elektrik maupun vaping sebagai ENDS ya, Electronic Nicotine Delivery System. Mm -hmm. Jadi suatu mekanisme penghantaran nikotin dalam bentuk elektrik yang masuk ke dalam tubuh. Jadi mm. bagaimanapun juga, konten utamanya tetap mengandung nikotin, ada nikotin artinya ya di dalam ada aspek bahayanya dari. Hmm, tapi uh, seberapa berapa persen sih uh, apa artinya tingkat resikonya uh, bagi mereka yang menggunakan vaping itu, dokter? Uh, kalau kita uh, bicara berapa persen, yeah. itu memang uh, data uh, resmi penelitian resiko kesehatan karena vaping belum banyak ya. Okay. Uh, tapi bagaimanapun juga kita harus waspada bahwa di dalam uh, rokok elektrik atau vaping ini uh -huh. itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang mempunyai resiko. Kita ketahui uh -huh. rokok konvensional mengandung bahan seperti nikotin, kemudian mengandung tar, uh -huh. kemudian mengandung uh, uh -huh. gas karbon monoksida dan juga mengandung bahan-bahan uh, radikal bebas ya. Uh -huh. Sedangkan rokok elektronik ini yang adalah uh, mengandung konten nikotin, juga mm. artinya sama-sama mengandung nikotin mm. dan bahaya nikotin ini nanti, kalau mau didiskusinya, akan cukup panjang, ya, banyak sekali bahaya dari nikotin. Mm. Yang kedua adalah memang rokok elektronik ini tidak mengandung tar, tetapi dia terbukti di dalam data-data penelitian yang ada bahwa kandungan daripada uh, cairan. Uh, vaping ini mm -hmm. itu mengandung bahan-bahan yang bersifat karsinogen yang okay. menyebabkan resiko kanker. Mm -hmm. Seperti tadi kita lihat di uh, gambar ada mm -hmm. propilen glikol, ada biseral, yeah. mm -hmm. ada formaldehyde itu resiko resiko karsinogen atau penyebab terjadinya kanker apabila masuk ke dalam tubuh itu mm -hmm. bisa terjadi. Kemudian uh, yang ketiga ternyata memang uh, cairan itu kalau diuapkan mekanismenya diuapkan ini juga mengandung radikal bebas. Mm -hmm yang berpotensi menyebabkan terjadinya iritasi di saluran nafas sama halnya seperti rokok konvensional. Mm -hmm. Jadi yang membedakan memang hanya berbeda dari aspek. Tarnya tidak ada, ya, ataupun mm -hmm. monoksidanya tidak ada, tapi okay. tar itu juga bersifat karsinogen Sama halnya, ternyata di rokok elektrik ini juga mengandung bahan yang bersifat karsinokin. Mm -hmm. Jadi risiko bahaya kesehatannya hampir sama dengan rokok mm -hmm. konvensional. Oke, okay, jadi ini penggunaan jangka panjang terhadap uh, vaping. Ini juga ya. akan sangat berbahaya bagi tubuh, ya, hmm. uh, secara ini. garis besar, dampak rokok konvensional maupun rokok elektrik. Ini ya. kan terbagi atas akut efek jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, okay. jangka pendek umumnya bersifat adiksi, yaitu hmm. jangka pendek. Eh, jangka ya, jangka ya. pendek itu akan ya. menyebabkan tiganya uh, adiksi uh -huh. kemudian terjadinya iritasi di saluran nafas mm -hmm. karena ada radikal bebas yang menyebabkan iritasi, mm -hmm. ya dan ini akan berpotensi menyebabkan efek jangka pendek seperti batu-batu ya, okay. kemudian produksi dahak, mm -hmm. ya, kemudian juga menyebabkan apa tenggorokan tidak nyaman karena ada iritasi dari uap maupun asap yang dibakar mm -hmm. dari rokok konvensional kalau okay. rokok elektrik itu uap. Nah jangka panjangnya karena akumulasi bahan yang berbahaya itu akan menyebabkan terjadinya berbagai penyakit-penyakit uh, ya hmm. seperti kita ketahui nikotin kalau masuk ke dalam tubuh mm -hmm. dalam jangka panjang akan menyebabkan resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk okay. stroke ya nah okay. nikotin dalam, dalam rokok konvensional maupun rokok elektrik ini sama-sama ada kandungannya sehingga okay. potensi jangka panjangnya juga akan timbul kemudian uh, bahan yang bersifat karsinogen kalau di rokok konvensional TAR, kalau di dalam rokok uh, elektrik Electric. ini bahan karsinogen lainnya seperti gliserol, propilen glikol, maupun formaldehid. Hmm. Ini jam jangka panjang bisa menginduksi terjadinya kanker. ya. Hmm. Yang paling mudah adalah kanker yang dilewati oleh kandungan itu. Yang ya mulai itu, dari saluran nafas. Tenggorokan sampai paru-paru okay. itu akan tidur, jadi kanker di organ-organ tersebut. Nah, oke, okay. itu beberapa contoh aspek uh, jangka panjangnya, ya. Oke, okay. berarti uh, rokok elektrik ini atau vaping ini sebenarnya produk diversifikasi dari rokok aja, Dok. Sebenarnya artinya ha, bahwa iya. tidak ada manfaatnya juga kehadiran <tuh> produk ini. Kalau dilihat dari sejarahnya, heeh. Uh -huh. uh, Uh, rokok elektrik ini kan sekarang ini termasuk udah generasi yang ketiga atau yang keempat ya. Hmm. Jadi diciptakan mungkin dulu pertama kali generasi itu mungkin tahun 90-an ya okay. kalau kita lihat sejarahnya di mungkin bahkan pertama kali diperkenalkan tahun 60-an, uh -huh. tapi mulai uh, apa diperkenalkan di luar negeri sebagai bahan yang dijual itu tahun 90-an 2000-an, uh -huh. terutama di Cina ya. Uh -huh. Uh -huh. Itu dulu diperkenalkan sebagai uh, alat untuk membantu orang berhenti merokok. Iya, mm -hmm. kalau di dalam uh, kategori alat-alat untuk membantu atau modalitas membantu berhenti merokok itu istilahnya ada yang namanya NRT, Nikotin Replacement Therapy, yaitu mm -hmm. terapi okay. pengganti nikotin. Jadi Berarti kalau orang kandungannya beda dengan yang sekarang ada. Dulu sejarahnya mm -hmm. diciptakan dia sebagai bahan NRT, Nikotin mm -hmm. Replacement Therapy. Ya, jadi orang mau berhenti merokok maka digantikan oleh NRT. Mm -hmm. yeah. Tapi konsep NRT ini adalah dipakai untuk membantu berhenti merokok yeah. dengan dosis yang gradual, turun pelan-pelan, kemudian berhenti. zatnya Zot -zot apa begitu ya? Kontennya adalah nikotin, okay. tetapi dosisnya diatur sampai dosis oh. tertentu kemudian diturunkan sampai zero. Kemudian dia harus berhenti rokoknya dan dia juga harus berhenti NRT-nya. Itu hmm. konsep awalnya. <laughs> ada berbagai macam jenis NRT itu, hmm. nah, mulai dari yang dalam bentuk tempel, ada yang namanya patch, Kemudian, oh, ada yang okay. dalam bentuk isap, yeah. ada yang bentuk spray. Nah, dulu pertama kali ada yang bentuk rokok, namanya rokok elektrik. Mm. Tetapi, di, seiring perkembangannya, WHO maupun FDA yang ada di Amerika ini tidak merekomendasikan si rokok elektrik ini sebagai NRT. Okay. Karena apa? Karena ada aspek hazatnya yang berbahaya. Kenapa? Karena, Karena yang tadi. awalnya didosiskan sekarang, pada masa sekarang ada sudah kandungan tidak. lain yang ternyata berbahaya selain nikotin oh, okay. seperti yang bersifat karsinogen dan radikal juga. bebas. Sedangkan yang dalam bentuk patch dan bentuk tablet itu tidak ada. Dia hanya murni, ya. Terus aspek kedua yang mesti diperhatikan hmm. adalah rokok elektrik ini memasuki generasi ketiga yang keempat yang hmm. bersifat reusable dan Rechargeable artinya dia dapat diisi ulang, di charge ya, di charge yeah. dapat dicas, diisi ulang. Nah, mm -hmm. beda dengan generasi pertama, sekali pakai buang mm -hmm. yang sudah dikemas mm -hmm. dari pabriknya, ya seperti itu. Yeah. Nah, apa bahayanya dengan konten yang bisa diisi, diisi ulang, ulang? Ini adalah dosisnya, tidak bisa diprediksi, unpredictable dose. Artinya ini dosisnya suka-suka. Dosis nikotin no bisa suka-suka, si anda mau kasih berapa ya, tetes, mau operasi hmm, okay. berapa mili, gitu kan? Hmm, hmm. Kita tidak tahu. Everybody okay. bisa diisi beda-beda. Suka yang kedua, hmm. dia bisa diisi bukan oleh nikotin, oh, oleh narkoba. Narkoba. Okay, nah, narkoba, karena kan bentuknya konten yang bisa diisi ulang. Hmm. Jadi apapun zat bisa dimasukkan, bahkan termasuk narkotik dalam bentuk Nah ini yang menjadi perhatian oleh Organisasi Kesehatan Dunia bahwa resiko bahaya penggunaan rokok elektrik ini hmm. itu selain karena nikotin dan kandungannya juga ternyata berpotensi dapat digunakan sebagai alat untuk penyalahgunaan obat-obat narkotika. Okay. itu di Eropa sudah di warning seperti itu karena okay. dia bisa diisi ulang. Okay. ini mas. nah ini yang bahaya yang bahaya tersembunyi yang harus kita harus kita pikirkan. semakin ya. sanggih, tapi justru semakin semakin membahayakan, ya. membahayakan bahkan bisa disalahgunakan mm -hmm. juga mm -hmm. ya untuk penggunaan. nah ini masalah lukotika. penyalahgunaan itu yang mesti diperhatikan kalau orang selalu mengatakan bahwa Uh, rokok elektrik bisa membantu orang berhenti merokok, ya. Mm -hmm. Itu yang saya disampaikan. Kan? Mm -hmm. Kalau saya sebagai dokter yang sehari-hari sudah uh, menjalani konseling, uh, termasuk program berhenti merokok di rumah sakit persahabatan, belum saya katakan uh, secara internasional itu belum ada konsistensi. Hmm. Bahwa si rokok elektrik dapat membantu orang berhenti merokok. Tapi, pernah nggak dokter bukti ada yang berhasil dengan itu? Di, seperti... di dalam negeri, kita tidak pernah lakukan itu karena itu sebagai, hmm. sebagai bahan yang berbahaya. Okay. Tapi, di luar negeri, banyak penelitian yang melakukan penelitian bagaimana rokok elektrik hmm. membantu orang berhenti merokok. Sebagian menyatakan berhasil, sebagian tidak. Hmm. Oleh karena itu, WHO menyatakan tidak konsisten. Ya. Yeah. Hmm. Yang kedua, aspek untuk upaya berhenti merokok mesti diperhatikan bahwa... Rokok elektrik ini dipakai untuk berhenti merokok harus dengan supervisi, hmm. bukan digunakan secara bebas. Betul, karena iya. tadi dokter bilang bisa iya. nambah dosisnya. Karena gitu kan ya, kalau harus. prinsip orang berhenti merokok itu iya. adalah menggantikan nikotin yang didapat dari rokok konvensional, tetapi secara gradual dosisnya harus diturunkan dia dosis, dosis hmm. sampai dosisnya. dia zero. Iya. Rokok konvensional berhenti, diperhenti, iya. alat bantunya juga berhenti. Iya. Nah, ini yang disalahgunakan oleh masyarakat. Si rokok elektrik bukan dipakai untuk alat bantu, tetapi sebagai lifestyle, sebagai lifestyle oh. sebagai pengganti gaya hidup, rokok sebagai pengganti. Saja. Rokoknya memang berhenti mungkin ya, hmm. yeah. tetapi, tetapi dia digantikan. rokok elektrik ini <laughs> dipakai terus terusan. Okay. Padahal konsep berhenti merokok nggak seperti itu. Uh -huh. Rokok konvensional berhenti. Alat bantunya mesti berhenti juga. Hmm. Itu konsepnya mesti diperhatikan. Itu sebenarnya memakan waktu berapa lama, dok? Kalau memang itu digunakan sel proper, itu artinya Tiga bulan. Tiga bulan Only dokter, three ya? Only three months. Jadi, okay. dalam program berhenti merokok, di dalam berbagai guideline itu mm -hmm. dikatakan bahwa program berhenti merokok dengan menggunakan modalitas itu. Dalam tiga bulan harus sudah ada outcome-nya. Okay. Kalau tidak berhasil, mesti diganti modalitas itu. Oke. Okay. Kalau misalnya, misalnya belum berhasil berhenti merokok dengan alat A, mesti dievaluasi apakah dengan modalitas yang lain gitu kan. Mm -hmm. Nah sekarang kan tidak. Kita lihat ini sebagai lifestyle. Yeah, betul. Ini salah salah nah. kaprah di dalam persepsi. Okay. Kalau Anda mau pakai sebagai alat berhenti merokok, gunakanlah itu tetapi dengan supervisi dokter yang tahu tentang yeah. konsep berhenti merokok. Jadi maka tidak asal-asal pakai iya, smart canggih mau rokoknya ini juga. Ini ini harus menjadi perhatian para pengguna vaping yang dulunya perokok aktif gitu kan. Apa sebenarnya tujuan mereka untuk menggunakan yeah. rokok Betul, itu ya? Iya. Apakah untuk lifestyle atau memang benar-benar ingin berhenti dari uh, kecanduan rokok. Kita yeah. akan bahas kembali pemirsa terkait dengan penggunaan vaping ini tetaplah di Lanstock.